Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyelenggarakan kegiatan pelatihan pengembangan wirausaha di Kota Malang. Pelatihan ini membahas tentang industri animasi yang cukup berkembang pesat, di mana banyak sekali potensi yang bisa dikembangkan dari anak-anak Kota Malang. Pelatihan pengembangan wirausaha atau Widuri Aircraft diselenggarakan di Hotel Ijen Suite Malang. Acara ini diikuti oleh banyak kalangan dari media animasi maupun dari siswa SMK, yang diharapkan bisa mengembangkan potensi setiap bakat mereka yang bergerak di bidang animasi. Dalam acara ini nantinya narasumber akan menjelaskan materi tiap sesi kepada para peserta, sehingga nantinya diharapkan mereka dapat meningkatkan kualitas animasi. Hal ini menjadi manfaat bagi mereka karena dengan meningkatnya kualitas film dan video, akan dapat mempercepat kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja. Berkembangnya akses teknologi dan pendidikan membuat Kota Malang dikenal di dalam dan di luar negeri sebagai tempat kelahiran animator berkualitas. Ini menjadi sebuah sinyal positif berkembangnya industri aircraft, dan para animator dapat terus meningkatkan kualitasnya dengan adanya ekosistem dan habitat yang mendukung penyediaan fasilitas Kota Malang. Pemerintah sendiri juga kami berkomitmen untuk terus mendukung perkembangan industri animasi yang tadi sudah terbukti dari sisi ekonomi ada 500 tentunya ini juga merupakan sinyal yang bagus di mana industri ini berperan besar dalam rangka meningkatkan jumlah tenaga kerja di Indonesia. Ya. Terakhir, tentu kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dari AINATI, dari semua stakeholder di sini, ada dari dinas, kemudahan olahraga dan pariwisata, rekan-rekan juga Kemenparekraf, ada Ibu Tika di sini yang lama menangani pengembangan SDM, baik itu pariwisata maupun aircraft, dan juga dari studio, dari dunia pendidikan di sini ya, ada universitas, ada SMK, dan juga para pelaku semua untuk bersama-sama kita, ayo kita lanjutkan dunia animasi kita. Dalam pelatihan ini diharapkan para animator dari berbagai studio di Kota Malang dapat meningkatkan kualitasnya. Tentunya juga akan membentuk pembuatan film animasi bertaraf internasional. Hino Kartapati, Gajahana TV.